Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggravi suatu livery terbaru. Ini adalah livery Muji Jaya dari Mas Zulham ID ya. Untuk liverynya ini berstatus free. Bagi kalian yang berminat dengan liverynya, silahkan cek link yang di bawah ya. Dan jangan lupa untuk channelnya di subscribe juga ya. Dan ini modnya adalah mod XHD yang dirombak menjadi Jetbus 3 Voyager oleh Pak Farid Madiawan dan Mens Gaming ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mereview untuk liverynya ini. Ini terlihat sangat detail sekali ya, mirip dengan aslinya. Untuk di aslinya kurang lebih seperti ini ya. Ini bus Muji Jaya. Untuk yang aslinya itu menggunakan sasis Hino RK ya kalau nggak salah. Tetapi ini memakai Mercy, tetapi nggak apa-apa ya. Yang penting livernya tetap masuk. Oke, kita akan review dari depan dulu. Dari kaca atas dulu, ini ada tulisan Jetbus 3 SHD ya. Lalu di bawahnya ada tulisan MJG. Lalu untuk di topinya masih kosong. Dan di sini ada strobo. Kita nyalain dulu ya strobonya. Nah, strobonya seperti itu. Sudah RGB ya. Tetapi ini strobonya kurang ke bawah sedikit ya, ini strobonya. Untuk strobonya ini tetapi sudah cakep ya. Lalu untuk di kacanya di sini ada tulisan stiker angkutan mudik seperti biasanya. Dan ada tulisan logo Muji Jaya yang sangat besar. Lalu juga ada plat nomornya B1142BZS. Lalu di untuk lampunya seperti ini. Untuk perlampuannya masih polos ya, belum ada spotlight. Dan juga untuk di atasnya lampu itu ada semacam aksesoris. Dan kita perlu lanjut ke bagian samping bagian kiri. Untuk bagian kiri di sini ada tulisan free wifi hotspot. Lalu ada tulisan Muji Jaya yang sangat besar, lalu strippingnya tentunya. Lalu ada tulisan ultimate red. Dan di belakang sendiri ada tulisan 3 generasi ya, atau generasi yang ketiga. Lalu untuk belakangnya seperti ini. Untuk belakangnya cukup simpel sekali ya. Di sini ada tulisan Jetbus 3 plus SHD. Lalu ada strippingnya dan ada tulisan Muji Jaya Gemilang dan ada plat nomornya. Oke, untuk yang bagian kanan seperti ini ya. Ini untuk bagian kanan kurang lebih sama kayak bagian yang kiri ya, kurang lebih sama. Lalu untuk interiornya seperti ini, standar dari Codename ini ya. Keren banget. Pokoknya kalian harus wajib coba ya, apalagi kalian yang Muji Jaya, maniaknya Muji Jaya, wajib coba untuk livery ini. Dan bagi kalian yang berminat dengan liverynya atau mod Codename-nya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Oke, setelah ini kita akan melakukan perjalanan dengan bus Muji Jaya ini. Mungkin untuk video selanjutnya ya. Jadi ini video hanya untuk review livery saja. Untuk perjalanan tripnya nanti di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.